kan dari negara, ya kan? Nah, Sultan Ground menjadi aset BUMN, kan gitu? BUMN PT KAI, kita sepakat mereka tidak bisa mengeluarkan itu, ya kan? Harus dibatalkan lewat pengadilan, ya kan? Makanya hanya 1.000 rupiah. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset HGB di atas Sultan Ground, kan gitu. Udah itu aja. Tapi kalau dari Kraton sendiri sudah dikasih sama PT KAI, tidak hanya PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, keuangan semua sudah. Wah, tapi nggak berani batalin. Harus dengan pengadilan itu. Apa? Harus dengan putusan pengadilan itu untuk pembatalan. Nah, kan gitu. Berarti memang segini. Nah. Prosesnya itu sudah. Oh, prosesnya sudah lama. Ya kalau mereka tidak sepakat ya saya tidak pengadilan. Oh sudah, oh sudah bergulir juga, artinya sudah kesepakatan juga berarti. Ya iya toh. Oh. Prosesnya itu kan karena dinyatakan tanah negara. Tapi itu sudah dipisahkan, bukan digunakan negara tapi BUMN, kan gitu. Karena itu dipisahkan, ya sudah dipisahkan, saya minta ya dikembalikan, gitu. Kalau pemanfaatannya tetap di ya tetap BPK. Hanya status tanahnya aja diubah, bukan aset BUMN. Itu sampai Samsat ya? Apa? Sampai Samsat. Warang atas bagasnya nggak tahu. Tapi kalau saya luasnya nggak penting, yang penting itu administrasinya. Udah itu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Alasan kok nggak pakai PH dari Kraton? Apa? Alasan nggak pakai PH dari Kraton? Masih ada hukum. Apa sih? Kok pakai dari Hadi Tanoto itu belum masuk dalam. Oh iya. Ada PH dari Kraton. Nah itu memang tim hukum Kraton apa? Itu kan dari tim hukum Kraton. Tuntutan yang 1.000 rupiah itu mungkin ada maksudnya sendiri. Ya harus ada kerugian. Ini kerugian gimana? Hmm. Itu kan aspek hukumnya. Thank you.